apa ya? Apa ya? Apa ya? Duh, please deh. Sudah tiba malam minggu, saatnya gue buru-buru ngetas HP mau masih keburu. Langsung mandi dengan terburu-buru, pakai baju kisi abis, semprot parfum tapi necis, siapin motor duduk manis. Biasanya habis-habis. Akhirnya jemput doinya telat, keluarin jurus gombal memikat, langsung cari tempat makan terdekat. Tapi dia gue tanya doi, jawabannya selalu apa ya? Apa ya? Apa ya? Ujung-ujungnya bilang terserah. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Terserah kamu aja deh sayang. Puter-puter keliling kota, dari A sampai Z gue tanya, ada aja alasannya. Dari diet sampai suasananya, gue tanya mau makan apa, dia jawab apa aja deh. Ditanya makan kalau ini gimana, dan gantilah pertanyaannya. Akhirnya sekarang bingung tempatnya, mau di A jauh, di B luar kota. Rasa lapar udah gak lagi terasa, dan sekarang doi ganti bertanya. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Di sini, di situ, di sana, nggak tahu ah. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Satu tahun kemudian. Apa ya? Mana ya? Akhirnya sekarang bingung tempatnya, mau di A jauh, di B luar kota. Rasa lapar udah gak lagi terasa, dan sekarang doi ganti bertanya. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ujung-ujungnya bilang terserah. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Terserah kamu aja deh sayang. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Di sini, di situ, di sana nggak tahu ah. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Satu tahun kemudian. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Karena udah say. Ayah jangan ngambek dong.